Baiklah Bapak dan juga Ibu, memasuki acara berikutnya adalah launching Annual Achievement Report Catholic Indonesia Corporate Brand Champion 2023 yang merupakan sebuah rangkuman keberhasilan brand-brand dan perusahaan-perusahaan dalam meraih prestasi dan penghargaan bergengsi baik nasional maupun internasional untuk diinformasikan kepada shareholder, stakeholder hingga end user. Hadirin sekalian, dan inilah Annual Achievement Report Catholic Indonesia Corporate Brand Champion 2023. Lebih dari 2 tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah membawa dampak besar pada laju perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian, tidak sedikit perusahaan dan brand justru mampu bertahan dan bahkan bertumbuh di tengah perilaku konsumen yang berubah cepat. Atas prestasi perusahaan-perusahaan dan brand-brand dalam menghadapi tantangan bisnis, mendapatkan perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak, baik penghargaan skala nasional, bahkan tingkat internasional. Seluruh prestasi dan penghargaan yang telah diraih sepanjang tahun 2022 tentu penting untuk didokumentasikan dan dipublikasikan melalui Annual Achievement Report Catalog 2023. Annual Achievement Report Catalog 2023 telah memasuki tahun ke-6, merupakan program unggulan tahunan dan sebagai media efektif dalam merangkum dan mempublikasikan berbagai prestasi penghargaan yang diraih perusahaan-perusahaan dan brand-brand di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sehingga stakeholder dan masyarakat mengetahui prestasi apa saja yang telah dicapai di tahun 2022. Hadir sebagai media komunikasi prestasi yang efektif, katalog tahunan ini mengcapture perusahaan-perusahaan dan brand-brand yang telah berhasil membangun corporate and brand champion dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang terjadi, sehingga atas kinerja perusahaan dan brand layak diapresiasi sebagai Indonesia Corporate and Brand Champion 2023. Inilah Annual Achievement Report Catalog 2023 Indonesia Corporate and Brand Champion 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu? Baik, kami persilakan untuk dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah ini kita akan melakukan launching bersama-sama. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu, dan selanjutnya untuk melakukan launching pada siang hari ini, kembali kami terpengundang untuk dapat hadir di atas panggung kepada Ibu Susilawati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Kami persilahkan Ibu untuk dapat hadir kembali. Dan juga kami terpengundang kepada seluruh brand yang telah berpartisipasi dalam katalog pada kali ini, yaitu kami terpengundang perwakilan dari My Republic, lalu berikutnya Biru, Campina, McDonald's, Pigeon, Clip and Finance, Artco, Bank Mayapada, Eterna, Mer Edmoy, Bricon, Betadine, Swinfits, Habi, YKKAP, Hero Supermarket, Arkitek, Nutribenical, Zegavit, Shop and Drive, Pegadaian, Mandiri, Tunas Finance, dan Manulife. Kami persilakan. Sekali lagi kami turut mengundang untuk dapat hadir di atas panggung kepada seluruh brand dan juga perwakilan. Sekali lagi kami turut mengundang kepada seluruh brand yang berpartisipasi dalam katalog pada kali ini, My Republic, Biru, Campina, McDonald's, Pigeon, Clip and Finance, Artco, Bank Mayapada, Eterna, Mer Edmoy, Bricon, Betadine, Swinfits, Habi, YKKAP, Hero Supermarket, Arkitek, Nutrivenical, Segavit, Shop and Drive, Pegadaian, Mandiri Tunas Finance, dan Manulife. Dan sebelum melakukan prosesi launching pada hari ini, kami mohon izin kembali kepada Ibu Susi sekiranya berkenan. Mohon izin kami terpengundang kepada Bapak Saiful untuk dapat hadir di atas panggung mendampingi Ibu. Kami mohon izin terpengundang kepada Bapak Tri Raharjo
Kami turut mengenang kepada Bapak Tri Raharjo, berikut Bapak Saiful untuk berkenan dapat hadir di panggung untuk melakukan prosesi launching pada hari ini. Dan untuk prosesi launching akan ditandai dengan membuka kain penutup. Dan terlebih dahulu kami mohon untuk dapat bersiap-siap. Bapak Tri boleh dekat dengan Ibu, kami persilahkan. Bagaimana Ibu Susi sudah siap? Siap, bismillahirrahmanirrahim dan langsung saja kita mulai dari 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, terima kasih. Maka resmi sudah katalog kami pada hari ini. Namun terlebih dahulu mohon izin tetap berada di atas panggung dan selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Susi untuk dapat memberikan katalog kepada para brand yang turut serta dalam rangkaian acara pada hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Susi untuk dapat diberikan kepada perwakilan dari seluruh brand yang telah berpartisipasi dalam katalog ini, yaitu My Republic, Biru, Campina, McDonald's, Pigeon, Clipon Finance, Artco, Bank Mayapada, Eterna, Mer Edmoy, Bricon, Betadine, Spinfits, Havi, YKKAP, Hero Supermarket, Architect, Nutribenicle, Zegavit, Shop and Drive, Pegadaian, Mandiri Tunas Finance, dan Manulife. Luar biasa sekali dan nantinya Bapak dan juga Ibu juga dapat memiliki katalog ini sehingga banyak sekali ya. Dalam katalog tersebut kami hadirkan beberapa brand yang juga sukses. Akan memberikan kiat-kiat suksesnya bagaimana untuk bertahan terutama di era digital dan juga menghadapi tantangan resesi yang kita dengar ini di tahun 2023. Dan setelah ini mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama Bapak dan juga Ibu di mana nantinya kembali foto ini akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Dan boleh untuk menunjukkan katalognya sedikit diangkat Bapak dan juga Ibu mohon maaf sehingga dapat terlihat bersama-sama. Baik, boleh sedikit mundur lagi. Sedikit rapat lagi. Terima kasih banyak. Boleh untuk sedikit diangkat lagi Bapak dan juga Ibu mohon maaf. Sudah siap ya, langsung saja saya akan menghitung. Dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1. Dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir dan kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Sekali lagi, oh mungkin sedikit diangkat lagi ya, Bapak dan juga Ibu kami persilakan. Saya akan menghitung, dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu telah berkenan hadir dan kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Susi, Bapak Tri dan juga Bapak Saiful, terima kasih Bapak. Dan juga nantinya Bapak dan juga Ibu juga dapat memiliki katalog ini ya. Nanti kami akan sediakan untuk Bapak dan juga Ibu semua hadirin yang hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama launching Annual Achievement Report Katalog Indonesia Corporate Brand Champion 2023. Dan untuk diketahui peraih Corporate dan Brand Champions merupakan brand dan perusahaan dengan kinerja terbaik dan mendapatkan berbagai macam penghargaan dan prestasi sepanjang satu tahun terakhir. Sehingga pantas meraih apresiasi sebagai Corporate dan Brand Champion 2023 yang telah diabadikan ke dalam Annual Achievement Report yang baru saja di-launching. Dan lalu siapa sajakah peraih apresiasi Corporate dan Brand Champions 2023? Kami kembali, Ibu Susi boleh hadir di atas panggung. Kami persilakan, Ibu mohon izin. Sekiranya berkenan dapat hadir di atas panggung kembali. Ibu jadi bintang tamu kita pada hari ini ya Bu. Terima kasih banyak. Dan untuk itu perwakilan brand akan menerima apresiasi yang akan disampaikan
Pada kali ini, kembali kami akan turut mengundang perwakilan dari brand di sesi yang pertama, My Republic. Kami persilakan di depan hadirin atas panggung. Biru Isi Ulang, Kempina, Pigeon, Clip and Finance, Artco, Bank Mayapada, Eterna, Mer Etmoy, Bricon, dan Betadine. Kami persilakan untuk dapat hadir di atas panggung. Kami persilakan kepada perwakilan dari masing-masing brand untuk dapat kembali lagi hadir di atas panggung dan kembali kepada Ibu Susi untuk dapat memberikan apresiasi kepada brand yang telah hadir pada hari ini. Sesuai dengan urutannya dari My Republic, boleh di sebelah saya ya. Baik, My Republic, lalu Biru Isi Ulang, Ibu silakan. Selanjutnya Kempina, kami mohon izin Kempina. Lalu berikutnya Pigeon, Clip and Finance, Artco, Bank Mayapada, Eterna, Mer Etmoy, Bricon, dan yang terakhir adalah Betadine. Eterna setelah Bank Mayapada, mohon maaf. Bricon setelah Mer Etmoy. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Susi untuk dapat diberikan terlebih dahulu. Mungkin sedikit maju lagi biar bisa diabadikan fotonya Ibu, mohon maaf. Baik, dan selanjutnya dapat diberikan kepada Biru Isi Ulang. Selanjutnya Kempina. Berikutnya Pigeon. Berikutnya Clip and Finance. Dan selanjutnya Artco. Berikutnya Bank Mayapada. Selanjutnya Eterna. Selanjutnya Mer Etmoy. Berikutnya Bricon. Dan yang terakhir adalah Betadine. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Susi untuk dapat berada di tengah. Boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, mohon untuk bersiap-siap dan langsung saja saya akan menghitung. Boleh sedikit ke kiri, Bapak dan juga Ibu, dan sedikit merapat, mohon maaf. Dua langkah ke kiri. Baik, saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1 dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh perwakilan brand. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susi. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu perwakilan seluruh brand di sesi yang pertama ini. Dan selanjutnya kami akan memberikan apresiasi kepada perwakilan brand di sesi yang kedua. Kami mohon izin untuk dapat hadir di atas panggung. Baik, kami mohon untuk bersiap-siap. Perwakilan brand dari Spinfits, Habi, YKKAP, Hero Supermarket, Architect, Nutribenical, Zegavit, Shop and Drive, Pegadaian, Mandiri Tunas Finance, dan Manulife. Untuk perwakilan brand pertama, kami persilakan untuk berada di sisi kiri saya. Sekali lagi kami turut mengundang kepada perwakilan brand dari Spinfits. Kami persilakan. Kami persilakan Bapak berada di sisi kiri saya. Dan berikutnya perwakilan brand dari Habi. Selanjutnya YKKAP. Berikutnya Hero Supermarket.
Selanjutnya arsitek. Berikutnya Nutrif Benekel. Selanjutnya Zegavit. Berikutnya Shop and Drive. Berikutnya Pegadaian. Selanjutnya Mandiri Tunas Finance. Dan yang terakhir adalah Manulife. Baik, kami persilahkan Ibu untuk dapat diberikan kepada perwakilan brand yang pertama, Swinfits, berikutnya Happy, selanjutnya YKKAP, berikutnya Hero Supermarket, selanjutnya Architect, berikutnya Nutrif Benekel, selanjutnya Zegavit, berikutnya Shop and Drive, selanjutnya Pegadaian, berikutnya Mandiri Tunas Finance, dan yang terakhir adalah Manulife. Oke, persilakan Ibu untuk dapat berada di tengah dan berfoto bersama dengan seluruh perwakilan brand. Baik, sedikit ke kiri ataupun merapat, mohon maaf, sedikit maju, sudah cukup seperti ini? Baik, terima kasih banyak. Boleh sedikit ke kiri lagi ataupun merapat dua langkah saja. Terima kasih. Tunjukkan senyum terbaik Anda pada hari ini dan saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi, dari 3, 2, 1 dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak dan juga Ibu seluruh perwakilan brand yang telah berpartisipasi dan kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih Ibu Susi. Baik, dan hadirin sekalian, demikian tadi telah kita saksikan launching annual achievement report catalog dan penyerahan apresiasi Indonesia Corporate Brand Champion 2023. Dan semoga salah satu program infobrand.id ini juga mampu memberikan kontribusi dalam mendukung perkembangan brand dan bisnis di Indonesia.